HK dan kawan-kawan dalam melancarkan aksinya menggunakan beberapa istilah atau password, di antaranya banjir dimaknai infosidak. HK dan kawan-kawan dalam melancarkan aksinya menggunakan beberapa istilah atau password, di antaranya banjir dimaknai infosidak. Jadi kalau ada disampaikan banjir, karena ada banjir, oh itu berarti mau ada sidak. Semua yang ada di tahanan itu mengetahui dan itu harus sudah segera membereskan semua yang ada, misalkan HP, rokok, dan lain-lain yang tidak diperbolehkan dibereskan. Kalau ada kode banjir. Kemudian kandang burung dan pakan jagung dimaknai sebagai transaksi uang. Jadi pakan burungnya mana? Belum sampai gitu. Belum ada. Oh, berarti dia iurannya belum sampai, belum ada seperti itu. Kemudian botol dimaknai sebagai handphone dan uang tunai. Misalkan botolnya mana gitu. Nah, ini uang tunai itu. Jadi menggunakan istilah-istilah yang memang itu diciptakan oleh mereka sendiri dan hanya diketahui di antara mereka. Saya Priska Clarissa. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.